Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mas Yas akan berbagi tips dan trik cara menghilangkan background foto di laptop atau komputer. Sebelumnya, jika kalian belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan info seputar tips menarik dari Mas Yas Studio. Oke, tanpa menunggu lama-lama, mari kita coba sekarang juga. Yang pertama, kalian harus buka browser kalian terlebih dahulu. Bisa pakai Firefox, Chrome, Mozilla, Edge, dan lain sebagainya. Kita buka dulu browsernya. Kemudian di sini di pencarian, kalian ketikkan saja remove BG. Kita tunggu. Nah, ini dia. Kemudian kita klik di sini. Kemudian kita pilih ini upload image atau order a file, kita klik. Pilih foto yang akan dihilangkan background-nya. Misalkan saya punyanya yang oke, tandanya background-nya sudah hilang, berarti sudah selesai. Selain itu, kalian bisa juga klik edit. Misalkan ini hasilnya kurang memuaskan menurut kalian ya. Kalau sudah, kalian bisa klik download. Nah, di sini ada dua versi. Versi pertama download, kemudian versi kedua download HD. Kalian pilih salah satu. Kalau download HD, kalian harus punya akun di sini, jadi harus login atau sign up terlebih dahulu. Kalau tidak mau ribet, tinggal klik download, cuman nanti resolusinya sedikit lebih jelek daripada yang HD. Kita klik download. Nah, kemudian di sini kalian pilih klik OK. Selesai. Kalian bisa buka dan lihat hasilnya. Ini dia hasilnya. Nah, seperti ini kurang lebih hasilnya ya. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan jika ada pertanyaan atau masukan dan lain sebagainya, jangan sungkan untuk memberikan komentar di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.